Kambing salat, Bu? Ya. Kita salat, Bu? Sama. Sama-sama kita hidup. Ya kan? Sama-sama kita makan. Bedanya apa? Kambing dia tak salat, manusia salat. Jadi kalau ada manusia yang tak salat sama dengan kambing. Apa yang membuat orang nanti menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lam aku minal musallin. Jadi yang membuat orang menyesal nanti di hadapan Allah, yang pertama adalah tidak melaksanakan salat. Kira-kira ada enggak di sini orang yang tak melaksanakan salat? Seriuslah. Jangan tinggalkan salat. Enggak boleh tinggalkan salat. Kenapa enggak boleh tinggalkan salat, Bapak Ibu? Satu, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Amalan, di antara banyak amalan yang kita lakukan, apa amalan yang kita lakukan? Berbuat baik, betul? Bersedekah, betul? Baik dengan tetangga, betul? Banyak amalan kebaikan yang kita perbuat di bumi ini, tapi amalan pertama yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah adalah habis ini masih ada yang mau meninggalkan sholat? Ya. Kalau masih juga meninggalkan sholat, itu apa gunanya kita ngaji ya? Balik saya lagi. Jadi di antara banyak amalan yang kita lakukan, maka amalan sholatlah nanti yang akan pertama kali diminta pertanggungjawabannya. Fa'in saluhat. Ketika sholatnya baik, apa maksudnya? Sholatnya enggak bolong-bolong, betul? Sholatnya di awal waktu, sholatnya di masjid bagus sholatnya, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saluhat saja satu amalu kullu, maka baik pula amalan-amalan lain yang pernah ia perbuat. Tapi wa in fasadat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau rusak salatnya, kalau salatnya bolong-bolong, ataupun salatnya tidak di awal waktu, ataupun dia tak pernah datang sampai ke masjid, maka wa in fasadat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fasadat kullu amalu, maka rusak pula seluruh amalannya. Bu, mohon maaf nih, kita ambil contoh. Saya tadi dalam perjalanan di sini banyak melihat kambing terlepas, ya kan? Betul? Kira-kira kambing itu hidup nggak, Bu? Hidup dia. Kemudian kambing itu hidup, dia kira-kira makan dia nggak, Bu? Makan dia. Sekarang kita hidup nggak, Bu? Hidup. Kita makan, Bu? Makan. Kambing salat, Bu? Kita sholat, Bu? Sama-sama kita hidup. Ya kan? Sama-sama kita makan. Bedanya apa? Kambing dia tak sholat. Sholat manusia sholat. Jadi kalau ada manusia yang tak sholat sama dengan kambing. Gaspol. Ini tadi kakak disuruh keras tuh, saya keras banget. Ya kan? Bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, yuk kita. Bukan itu sebenarnya tadi. Yuk kita didik anak-anak kita. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ.
Mungkin kalau kita sekarang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para orang tua kami di belakang di sini, para ibunda-bunda saya yang di belakang saya, mungkin kalau kita saat ini, mungkin kalau kita saat ini sholat lima waktu itu, jangan tanya loh, Ustaz, gampang sama kami bro. Ya kan? Mudah kali lah itu, Ustaz. Tapi bagaimana 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, anak-anak kami? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfu 'alaihim." Maka merasa khawatirlah, merasa takutlah meninggalkan anak-anak yang nantinya lemah mereka. Lemah mereka dari segi keimanan lemah, ketauhidan lemah. Mohon maaf mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin orang tua saya yang di sini, orang tua yang di sini, apa penyakit yang paling memalingkan kita dulu ketika muda? Rasanya apa? Paling dulu di layar tancap ya. Saya kecil SD masih dapat saya layar tancap. Paling berat itulah organ-organ tunggal atau apalah namanya kan? Keyboard. Tapi yang kita khawatirkan anak kita sekarang ini, bro, siapa yang akan mencakar mereka itu siapa? Siapa ya? Ada barang kecil yang dia bawa kemana-mana itu? Dekat saja dia, ya kan? Dekat saja dia, kemana-mana dibawanya. Kadang keluar tanduk emak tuh memarahi dia. Setiap hari tak lepas dipegang benda kecil. Tapi ujung-ujungnya apa? Siapa yang membelikan itu? Bukan itu juga. Maka tugas kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yuk didik anak-anak kita, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan sholat semuanya. Amin. Ini para bapak tarik tangan anak tutup ke masjid. Bapak ini tidak mampu. La ilaha illallah. Bu, bu, bapak sholat bu? Kalau nggak sholat jangan sama dengan apa tadi? Jadi kalau ibu tidur dengan bapak, berarti ibu sama tidur dengan? Amin. Ini kan hati-hati ya. Ini kita menggurau. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita ajak anak-anak kita.